lintas media cetak, elektronik, dan online menggelar ikrar anti-hoax, anti-ujaran kebencian, dan anti-penyebaran isu SARA di Hotel Emerald Garden Medan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Polrestabes Medan itu bertujuan untuk menciptakan situasi kamtipmas di wilayah hukum Polrestabes Medan dalam rangka Pilgubsu dan Pilkada Deli Serdang 2018. Acara tersebut diawali dengan pembacaan ikrar yang dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar bersama oleh Wali Kota Medan, Kapolrestabes Medan, Dandim 0201 BS, Ketua MUI Medan, perwakilan media cetak, perwakilan media elektronik, perwakilan media online, pewarta foto Medan, KPID Sumut, dan FJP Sumut. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto dalam sambutannya menjelaskan, ikrar bersama dilakukan untuk menolak setiap orang yang sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk itu, melalui ikrar bersama ini, Dadang berharap terwujudnya sikap saling menghormati dan menguatkan agar senantiasa menyuarakan kebenaran dan melawan berbagai bentuk fitnah, kebohongan, atau hoaks. Satu visi untuk membawa agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan khususnya yang terkait dengan adanya hate speech, ujaran kebencian, kemudian ada hoaks yang kita antisipasi, termasuk lead campaign yang menggunakan alat media melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kapolres juga mengajak bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan suasana kondusif dalam pilkada di Kota Medan. Dadang menjelaskan alasan pilkada Deli Serdang juga menjadi pantauannya karena 7 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang masuk dalam wilayah hukumnya. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.